lagi ada di Mata Kayu Sungai Citarum, Situ Cisanding. Di sini sekarang saya sedang berada di situ Cisanti. Konon, bukan konon sih, ini adalah titik nol dari Sungai Citarum, di mana air Sungai Citarum semuanya bermula dari sini. Pintunya masih asri dan tampak di sebelah kanan saya juga masih tampak hutan-hutan, dan di sebelah kiri tampak danau atau situ dalam bahasa Sunda yang juga tampaknya cukup jernih. Saat ini saya sedang menelusuri tepian danau, dan saya akan berusaha mengitari danau seluruhnya dan melihat-lihat kira-kira apa aja yang terdapat di situ Cisanti ini. Saat ini saya sedang mengamanikan gambar di belakang sebuah jembatan dengan sistem video timelapse. Ya, harus menunggu sih, emang harus sabar. Tapi dengan pemandangan yang kayak gini nih, ya nggak bosan-bosan lah. Keren kan, mantap. Kalian harus kesini ya. Jika kalian masuk melalui pintu gerbang situ Cisanti, untuk mencapai mata air Sungai Citarum, kalian hanya perlu berjalan sejauh 500 meter menuju ke arah barat. Karena kontur topografis dari danau situ Cisanti ini yang tidak beraturan, maka sebaiknya kalian perlu mencari sebuah artikel dulu agar tidak bingung saat kesini. Untuk mencari apa saja yang perlu spot-spot menarik yang harus kalian kunjungi dalam objek wisata alam situ Cisanti. Ya, saat ini di belakang saya adalah lokasi mata air yang merupakan mata air Sungai Citarum, terletak di bagian sebelah ujung barat dari situ Cisanti. Saat ini saya sedang berada di mata air Sungai Citarum, salah satu mata air Sungai Citarum.
chorus and sing. Sekarang saya akan menyebrat mata airnya. Peaceful sekali di sini, tenang, damai, sejuk. Kita bisa melihat lingkungan sekitar yang masih asri, dan kita nggak nyangka bahwa dari titik nol inilah nanti akan muncul sebuah sungai yang menjadi sungai terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sungguh sayang jika kita melihat kenyataannya beberapa puluh kilometer setelah titik ini air sudah mulai tercemar dan mendekati muaranya di daerah Bekasi. Air sudah mulai berwarna kehijauan yang menandakan kalau air itu sudah sangat tercemar parah. Konon katanya kalau mencium muka kita di air mata air ini akan terus kita percaya bahwa mata airnya akan ada yang suci dan membuat kita kita dan lebih beruntung. Kita akan ada is all we know lately. Saturdays are all the same. Sympathy is overrated, like a snapshot when you've lost the game. Now it's all the funeral. I become a serial killer, a reversible.